Ya, kita sudah tiba nih di daerah Bandung. Dari pelayanan Muhammad KC, kita langsung Bandung. Dan orang di Bandung. Bapak aman. Ayo, halo. Duduk aja ya. Ya, susah soalnya masukin patungnya. Oh, iya Mas. Kurem. Dan coba lihat. Topi. Udah. Topi yang ada air. Nah. Udah berapa tahun? Nah, Ibu bisa lihat ini. Ini bisa lihat ini. Kalau jauh gini mah enggak jelas. Nah, ini. Agak bisa. Apa RRC. Ya? Ya. Oke, kalau segini bisa. Nah, segini Raja Wali. Bentar aja dibaca dulu. Oh, iya. Iya. Ada lagi lain. Tuh. Oke. Ibu biasanya bisa segini. Enggak bisa. Iya, tadi segini bisa, Ibu. Ibu segini tadi bisa kan? Kalau segini kan? Iya. Ya. Ya. Itu mata. Ibu siapa namanya? Marsita. Nah, iya. In Jesus name, Tuhan Yesus, mata adalah nama. Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Firman-Mu yang berkata, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan demi nama-Ku, tumpangkan di tempat yang sakit sembuh, usir setan-setan demi nama Yesus, setan-setan akan terbangkan atas dasar kebenaran firman Tuhan sebagai murid Kristus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Melihatlah kau mata, melihatlah dengan jelas di dalam nama Yesus. Urapan khusus mengalir atasnya, urapan khusus mengalir. Terima. Api. Oh, haleluya. Jesus name, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa, kuasa bekerja juga di dalam nama Yesus, hadirat urapan Tuhan bekerja atasnya. Mengalir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jesus name, melihat, percaya. Tuhan Yesus, ikuti saya. Tuhan Yesus. Yang buta melihat. Yang bisu bicara. Yang lumpuh jalan. Yang mati bangkit. Saya percaya dalam nama Yesus. Saya bisa melihat. Aku bisa melihat. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jesus name. Melihatlah kau dalam nama Yesus. Melihat. Dalam nama Yesus. Amin. Nah. Ini bacaan ini apa ini? B. Ini? U. Ini? K. Ini? U. Ini? K. Ini? E. Udah, ini berarti. A. Ah, ya ini A. Ini? A, T. Ya, T ini. H. Ini? M. Ah, itu bisa. Jauh ini jaraknya. Amen. Udah bisa melihat. Nah, sekarang bacanya cepat. Semua baca gini. Nih, buku. Nih. Ha. Buku kegiatan. Ah, itu bisa. In Jesus name, up. Melihatlah kau. Melihat di dalam nama. Sudah bisa melihat. Amen. Dalam nama. Sudah bisa melihat. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, itu bisa lihat tuh, Ibu. Sekarang Ibu coba baca jarak jauhnya di Ibu sendiri. Ibu pegang aja segini. Nah, biasanya Ibu kan bisa gini. Iya. Nah, sekarang segini. Bisa kan? Buku kegiatan. Ah. Praktek kerja industri. Ah. Tahun. Tiga. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Masih ingat kan Ibu ini tadi kan yang kita doain enggak bisa lihat. Jarak 1
meter itu nggak bisa. Nah ini sekarang waktu lagi makan, nah, ibu ini langsung baca itu. Kok bisa baca? Itu nah, apa baca itu? Dijual. Iya, dijual di atasnya, di atasnya itu dijual. Dijual ruko. Oh iya. Itu saudara mungkin ada 20 meter di sini. Ada 20 meter. Coba cu. Ada enggak kira-kira nih 15 meter lah ya. 15 meter saudara. Nah, tadinya dia hanya bisa lihat apa? Kira-kira satu jengkal. Sekarang bisa lihat lebih jelas, jelas sekali. Jadi kuasa Tuhan itu dahsyat. Makanya dimanapun saudara berada, sakit apapun, percayalah Yesus sanggup menyembuhkan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang lumpuh jalan, yang mati itu dibangkitkan. Percaya ya, jangan putus asa. Kalau ada di rumah sakit atau dimana-mana pun saudara, jangan putus asa, percaya ya, Tuhan memberkati. Kenapa kamu? Diri Angkat kan? Dari tangannya dilihat urapan kuasa Tuhan bekerja. Mulai rasakan, terima, dia tahu apa yang di hatimu, di pikiranmu, dia tahu keraguan, kebimbangan, kegelisahanmu, dia tahu semua kecemasanmu, bahkan dia tahu apa yang kau buat, apa yang di pikiranmu, dosa-dosamu, dia tahu. Dan Yesus berkata, datanglah kepadaku, marilah kepadaku, yang mungkin lesu, dan berbuat berakhirkan Tuhan. Akhirnya berdoa, pengurapan Tuhan bekerja. Mulai, terima, peluk, Roh Kudus bawa roh untuk menikmati kerajaan, bawa rohnya mengalami pribadi. Bawa rohnya Tuhan. Coba dia menikmati Tuhan. Jesus name. Jamah, lepaskan, bebaskan dia dari hal-hal yang tidak berkenan di hatimu Yesus. Bebaskan dia supaya dia bisa melekat dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada hambatan-hambatan apapun yang menghalangi, menghambat dia untuk bisa berhasil, untuk dekat dengan Tuhan, saya patahkan dalam nama Yesus. Urapan kuasa Tuhan bekerja. Terima, Roh Kudus bawa. Asaga. Api. Katakanlah pasti, karalah patahkan dalam. Api. Melihat dalam nama Yesus. Kuasa Bapa bekerja. Sembuh. Jisnya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidupku. Yesus, masa depanku. Tuhan Yesus, kekayaanku. Tuhan Yesus, hartaku. Tuhan Yesus, kepastianku. Di dalam Tuhan Yesus, saya dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus, saya menang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam nama Yesus, saya menang lebih daripada pemenang. Datang kepada Tuhan dengan hati yang kudus, dengan pikiran yang kudus. Biar firman yang bilang 1 Petrus 1:15, kuduskan engkau sebab Tuhan itu kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat Tuhan. Tuhan Yesus, biar darah yang kudus menjadi darah yang kudus. Ya, amin. Nah, apa yang kau rasain? Kau rasain apa? Kau jatuh. Padahal saya pegang pelan aja itu. Kau rasain apa? Perawatan Tuhan. Ada yang dapat lihat, kelihatan nggak? Apa yang kau lihat? Kayak lagi memegang tangan. Oh, kayak Tuhan memegang tangan ini dia. Luar biasa. Oh, Haleluya. Lihat ibu ini dalam lawatan Tuhan. Ampuni aku, Bapa. In Jesus name.
Terhadap anaknya, ampuni dia. Ampuni dia. Ampuni aku. Ampuni. Ampuni aku. Tuhan Yesus. Aku dulu tidak ngerti, Bapak. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni aku. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus. Begitu juga anak-anaknya. Tuhan Yesus. Oh, Hendrik, Helen, dan Daniel. Daniel, Tuhan jama. Dimanapun mereka berada. Saya tarik dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya. Muncullah di handphone-handphone mereka. Dan mereka melihat dan Roh Kudus bekerja. Mereka hatinya berbalik kepada Tuhan dan kepada orang tua. Dalam nama Yesus. Amin. Ibu dulu, ibu ngapain anak ibu sampai enggak sampai benci sama ibu? Pak, suamiku dulu suka berjudi. Supaya anak suamiku pulang, anakku kuusir. Padahal hatiku biar bapaknya pulang dengan anaknya, ternyata dibawa ke luar negeri sampai 3 hari. Aku usir, itu diingat sama anakku, padahal hatiku gak ada. Tapi setelah diusir pernah udah pernah balik? Dari waktu kecil, Pak. Waktu kecil iya, diusir? Waktu kecil ku usir. Oh, jadi sudah besar dia teringat? Iya, aku salah. Aku gak ngerti. Dan gak umur berapa dia waktu itu? Waktu kecil-kecil umur, belum sekolah. Kamu sekolah. Tapi setelah itu tetap kembali kan, tetap sekolah di sini kan? Iya. Akhirnya. Tapi dia diingat itu. Iya, maksudnya dia sakit hati. Iya. Tapi hati semua anak-anakku. Ya, udah kita doain di jama Tuhan mereka ibu itu. Oke ya, oke ya, kami berkati ya. Iya, oke ya. Nanti pulih itu, nanti balik lihat tak? Amin. Tak lama balik ya, oke ya. Nah, sekarang kita mau ke sono gimana? Nah, ibu yang kita doain tadi, saudara-saudari, ikut bersama kita karena dia katakan ada juga orang yang mau doakan karena dia sudah mengalami mujizat matanya tadi yang membaca nggak bisa karena kabur ya. Iya. Sekarang sudah bisa baca jarak cukup lumayan jauh. Terus ini dia ajak kita untuk doain orang lain lagi ya. Kita lihat nanti apa yang terjadi.
Saya percaya mujizat sampai hari ini tidak pernah berhenti, mujizat Tuhan nyata.